I don't know what's that, but God know. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah demikian, jadilah demikian. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan sebuah kehausan yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ada kasih. Fire, Holy Spirit. Mari kita berdoa yuk. Yuk, arahkan tangan saudara yuk kepada dia. Bukan Tuhan pilih kasih loh, bukan ya. Kalau saudara berdoa untuk anak Tuhan ini, saudara juga akan kehilangan berkat. Oh, terima kasih Tuhan. Pakai terus anakmu. Berikan kekuatan untuk mengarungi dunia ini. Amen. Menjadi bintang-bintangnya Allah. Amen. Yang membawa harum namamu. Terima kasih Tuhan. Berkati, berkati more and more. Dalam nama Yesus, diberkati di orang itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Surya, saya harus taat kepada Roh Kudus. Saya harus taat. I should obey him. Ya? Karena dia yang punya acara ini. It's not about me, it's not about your pastor, it's not about you Ella, but it's all about God. Amin. Saya gak tahu nih, selesai gak ini? 40 menit ya, belum mau apa-apa ini ya. Haleluya. Ikut dulu itu saudara, itu pekerjaan Tuhan. Dan itu yang saya bawa. Tuhan mengasihi setiap saudara, mengasihi setiap kita. Dan saya akan berbagi firman Tuhan dengan cepat kepada setiap kita. Ibadah GBI Miracle Service malam ya. Temanya adalah Immanuel Allah beserta kita. Katakan Immanuel Allah serta kita. Katakan kiri kananmu Immanuel Allah sertamu loh, bilang ya. Ada yang namanya Immanuel di sini? Nggak ada ya. Oh, ada Immanuel. Haleluya. Arti Immanuel adalah Allah sertamu. Bawa itu dalam hidupmu. Tentunya orang tua berharap dengan kasih nama Immanuel, dengan berharap bahwa dia harus serta dengan Tuhan. Amin. Penuhi itu ya. Nasnya dari Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling kuat yang saudara miliki. Jangan kalau marahin anak suaranya sampai ke tetangga. Begitu baca firman Tuhan, suaranya nyaris tak terdengar. Katakan, kamu gak begitu kan? Bilang. Ya, saya mau mendengar suara yang paling kuat. Kalau ada orang dari Batak di sini lebih hebat lagi suaranya. Suaranya, kenapa suara orang Batak kuat? Karena di sana ada bukit-bukit. Makanya kalau panggil orang, dipanggilnya kuat, makanya suaranya tetap besar. Makanya, belajar kalau mau suara besar, teriak aja. Satu, dua, dan tiga. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang setuju dan percaya berkata, amin. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, Bapak Ibu, judulnya saya berikan adalah berkat dari sebuah penyertaan Tuhan. Mungkin kata-kata ini bukan asing bagi saudara, mungkin sudah karatan. Begitu lihat tema, Immanuel, oh kalian serta kita, tawa gitu Pak. Bisa dikembangkan lagi, tawa gitu katanya. Tapi izinkan saya, kita bedah dulu, ya enggak? Namun demikian sebelumnya saya berikan kepada saudara ada tiga ayat penting di dalam Alkitab yang berbicara tentang merujuk kepada satu pribadi itu yang namanya Yesus. Yang pertama di kitab Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada ayatnya yang berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang satu. Penasihat ajaib, dua, Allah yang perkasa, tiga, Bapa yang kekal, dan keempat dikatakan Raja Damai. Ini berbicara bahwa pribadi yang merujuk kepada Yesus yang akan datang itu, saudaraku, ini menunjukkan representasi dia sebagai Almighty God, Allah yang transenden. Di sana dikatakan, disebutkan orang penasihat ajaib. Apa itu penasihat ajaib? Omniscience, maha tahu, dia adalah Allah yang maha tahu itu, saudaraku. Di kitab Yesaya ini disebutkan orang, semua atribut-atribut kebesaran daripada Allah disebutkan di sini. The greatest of attribute of God ada di sini. Penasihat ajaib, Allah yang maha tahu. Siapa yang paling maha tahu, saudara, sebenarnya daripada dia? Dan yang kedua dikatakan Allah yang perkasa.
masih anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang masih cari kekuatan di luar sana, hanya saya mau berkata satu kata, kasihan Delo. Kenapa kasihan Delo? Saudara salah alamat. Saya berdoa di tempat ini nggak ada lagi yang mencari kuasa yang lain selain datang kepada Dia, Allah yang perkasa itu. Allah yang perkasa. Seorang ada lagunya sebenarnya, enak nyanyikan tadinya, tapi waktu ya. Gak apa-apa ya? Boleh ya? Biar lebih mantap ya, katakan biar lebih mantap. Gak apa-apa dia nyanyikan bilang, kipok ulang. Gak apa-apa ya, akapelaan aja ya. Main... A. Main A. Soalnya saya dulu WL, jadi saya... Seorang anaklah diberi lahir, sorry. Ayo yang kau pun nyanyi dong sini. Seorang putera diberi yang membuat saya bangga dan menangis di hadapan Tuhan adalah Dia gak pernah tinggalkan saya, Bapak Ibu. Dia selalu ada bagi saya. Dia selalu ada bagi saya. Kemarin saya, saudara tahu, saya pendeta yang suka lebay, mewean, tapi saya gak perlu kepada jemaat saya katakan, inilah pendetamu, terimalah dia padanya. Ketika saya berkhotbah,
tentang hal bersyukur. Ada 10 kusta disembuhkan, hanya satu yang kembali bersyukur. Dan saudara tahu, di akhir daripada khotbah, di akhir daripada saya berdoa, saudaraku, saya dilawat Tuhan dan saya menangis sejadi-jadinya. Sebab apa? Ada banyak orang yang ditolong Tuhan tetapi tidak pernah tahu namanya mengucap syukur. Ketika dia butuh Tuhan, dia menangis-nangis seperti 10 kusta itu. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Seberapa banyak anak-anak Tuhan, jujur, ketika engkau butuh sesuatu, engkau berteriak kepada Tuhan. Dan setelah engkau ditolongnya, what next? God. Hanya satu yang kembali, saya berdoa, yang bersyukur itu, yang satu orang itu, Bapak Ibu semuanya. Aduh, ini masih intro, Pak. Pribadi itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, kitab atau Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang putra telah lahir. Namanya disebutkan orang. Semua atribut kebesaran Allah, Al-Bapa itu, the great itu melekat pada dirinya. Artinya dialah Allah yang transenden itu, beyond, tak terjangkau pikiran kita. Dialah. Dan yang kedua, gak cukup sampai di situ. Di ayat Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, ini penggenapan. Dan engkau akan menamakan dia apa, saudara? Yesus. Artinya karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus artinya juru selamat. Dalam bahasa Ibrani, Yehoshua. Artinya apa? Yeho, itu YHWH, Tuhan, bisa ambil kita menyelamatkan umatnya. Yehoshua. Artinya apa? Dia bukan hanya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, yang ada di awan-awan sana transenden, tetapi dia juga Allah yang turun menyelamatkan umat yang berdosa. Percaya, berkata amin. Dia tidak hanya berkata, akulah dia yang paling besar seluruh dunia, tetapi umatnya yang jatuh. Saudaraku, malaikat jatuh dilempar, tapi engkau, saudaraku, yang jatuh ditebus. Katakan, saya ditebus. Tahu saudara berharga, berharganya engkau di mata Tuhan? Pribadi yang kita teringat di malam ini, dia bukan hanya Allah yang dahsyat, Allah yang transenden, tapi dia juga Allah yang turun menyelamatkan umatnya. Gak cukup sampai di situ. Itu yang akan kita bahas malam ini. Di dalam Matius 1:23 dikatakan, sesungguhnya Allah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan bersama-sama katakan menamakan dia Immanuel. Diperjelas lagi, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi pribadi yang kita teringati malam ini, pribadi yang saudara layani dan saudara sembah, dia bukan hanya Allah yang Almighty God. Tadi semuanya nyanyiannya sudah mulia, sembah Raja mulia. Dia berbicara Allah yang memenuhi segala sesuatu. Tetapi dia hanya tidak hanya memenuhi segala sesuatu dan bertata dan hanya berkata hukum, enggak. Dia kembali datang. Dia juga Allah yang menyelamatkan. Itu namanya Yesus. Dan cukup, tidak cukup sampai di situ. Bahkan dikatakan Immanuel, dia juga Allah yang menyertai Israel. Nah, yang menjadi persoalan adalah kata Immanuel sudah sering kita dengar. Seperti saya katakan di awal, bahwa kata Immanuel, Pak, sudah sering, Pak. Apa itu? Ya salah. Sehingga ada dua respon manusia terhadap perkataan ini. Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama, orang berkata, Immanuel, ya Allah beserta kita. So what? Ya itulah katanya. Tidak lebih dari sekedar kata-kata indah, namun tak bermakna apa-apa. Mungkin antara Bapak Ibu sampai hari ini, malam ini datang, Allah Immanuel, ya udahlah Immanuel lah. Katanya sih, kata Pak Pastor, Pak Indra, Immanuel katanya Immanuel. Mungkin ada Bapak Ibu saudaraku yang hanya berkata sampai di situ. Saudara rugi menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua, ada respon orang terhadap Immanuel. Yang kedua adalah, Pak, kalau Immanuel, berarti saya semua oke dong. Semua keinginan saya dipenuhin dong. Kan Immanuel.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir demikian. Saudara mengalami persoalan, tiba-tiba saudara mengklaim itu. Mana Immanuel, Immanuel? Abang diproses mulai dari tahun 2015. Kalau dia punya konsep tentang Immanuel seperti demikian, hilang Bang ya, hilang. Tapi bersyukur Tuhan tahu bahwa arti Immanuel bukan berarti semua yang kau harapkan dan inginkan Tuhan penuhi. Stop berpikir bahwa Allah Immanuel seperti lampu Aladin. Pernah dengar cerita lampu Aladin? Digosok, jinnya keluar, minta apa? Minta wanita cantik 5. Cuing! Jadi Allah Immanuel yang diajarkan di dalam Alkitab bukanlah seperti demikian. So what, Pak? Apa dong kalau begitu, Pak? Mari kita lihat. Kata Immanuel itu beserta dengan kita sudah biasa didengar, sehingga ada dua prinsip tadi itu, tidak lebih dari sebuah kata-kata indah, dan yang kedua berarti bahwa segala sesuatunya berjalan dengan mudah. Semua kita inginkan mau, tiba-tiba ada tanpa proses, semua ada. Itu prinsip yang salah. Saya berdoa kalau ada di antara dua prinsip itu yang saudara pegang hari ini, malam ini, bertobat. Katakan bertobat. Senggol dulu kiri kanan, kamu gak begitu kan bilang, biar gak ngantuk maksudnya. Kalau begitu, Pak Pendeta, apakah makna Immanuel atau tujuan Allah menyertai kita? Kira-kira apakah tujuan Allah menyertai kita, saudara? Saya belajar dari Alkitab. Minimal saya mengupas atau melihat dari segala keseluruhan secara general, saya mencatat paling tidak 4 alasan kenapa Tuhan menyertai kita. Katakan 4 alasan. Tentunya banyak alasan, tetapi saya mengangkat yang paling esensi menurut saya yang saya belajar dari Alkitab. Ada 4 alasan kenapa Tuhan menyertai saudara. Yang pertama, tentunya saudaraku, bahwa kenapa Allah menyertai kita sebagai bukti bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. Sebagai contoh, saya punya anak ini, dia lagi ngurusin sekarang. Lagi mengurusin. Sebagai orang tua, saya dengan mudah berkata, udah pergi nak sendirian, nanti caranya begini, nanti temuin ini, saya akan bikin instruksi yang detail, saya bisa lepas dia, betul? Dengan mudah bagi saya. Tetapi karena saya mengasihi anak saya, karena saya tahu dia belum berpengalaman, karena saya tahu dia banyak hal yang belum dia mengerti, maka saya menyertai dia sampai ke tempat mengurusin. Saya temani dia, dia ngurus semuanya, betul? Dia datang ke sini, Pak, apa ini, Pak? Saya awasin untuk memastikan dia melakukannya dengan benar. Itu bukti saya mengasihi anak saya. Demikian Tuhan. Kenapa dia menyertai? Karena untuk membuktikan bahwa dia mengasihi saudara. Setelah karya penebusan, Tuhan bisa bilang, bye-bye semua ya, saya sudah tebus ya, selesai. Nanti kamu lolos apa tidak, nanti sampai ke akhir hidupmu, urusanmu. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa saja. Tetapi Tuhan terus menyertai sebagai bukti dia sangat mengasihi saudara. Contoh yang kedua, siapa di sini muda-mudi yang masih belum nikah? Ada? Cuma satu ya? Oh ada ini, ada. Oh ya, apa juga ya. Tapi ini gak cocok untuk cowok soalnya. Cocoknya untuk cewek. Contohnya begini. Pasangan muda atau orang berpacaran, habis ngedate, habis hangout, habis jalong-jalong, and then ketika bertemu, berbicara, pegang tangannya, I love you, honey, so much, you are my everything. Semua kan bahasanya keluar. Tapi setelah itu dipanggilnya Gojek, ini pulang ini ke orang tuanya nih, dipulangin tanpa harus pulang atau disuruh pulang sendiri. Kira-kira pertanyaannya, apakah semua rayuan maunya itu bisa saudara percayai sebagai cewek-cewek jujur? Contohnya nih, udah dikasih tahu, kamu segala-galanya, adik, cintaku hanya untukmu. Setelah selesai hangoutnya, dikasih ongkos, kamu pulang sendirian. Kira-kira kamu percaya dia? Kalau ada di sini yang begitu cowoknya, sekarang ambil handphonemu, langsung katakan, lu, gue, sebaliknya yang cowok-cowok, jangan lakukan itu bro. Hargai wanitamu, salammu, panjawab dia ya, hantarkan dia, pastikan dia sampai ke rumah dengan selamat. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bukti dia sangat mengasihi kita.
Kenapa Immanuel? Karena dia sangat mengasihi setiap kita. Ada banyak ayat-ayatnya, saya tidak kupas, tapi saya hanya memberikan secara gambaran besar, Bapak Ibu. Saya tahu jemaat Tuhan kan suka banyak ayat, nanti baca di rumah sendirian aja ya. Itu bahannya boleh diambil terserah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Tuhan menyertai kita? Kenapa Tuhan Immanuel? Yang kedua, saya belajar bahwa untuk menuntun dan memimpin kita di dalam semua penggenapan janji dan firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang banyak persimpangan. Terkadang-kadang kita tidak paham, what should I do now? Kita harus jujur dalam kehidupan, kita banyak temukan persimpangan, saudara. Pada saat itulah Allah Immanuel akan menuntunmu. Saya gak pernah tahu akan menjadi hamba Tuhan. Bagi saya adalah hidup baik-baik, I have good life, saya gak berdosa, saya hidup enak baik-baik saja, melayani Tuhan kecil-kecilan mungkin cukup bagi saya. Tetapi karena dia Allah yang menyertai saya, menuntun saya, memastikan saya masuk dalam penggenapan setiap janji dan rencananya atas hidup saya. Itu yang pertama. Saya gak tahu di persimpangan mana saudara sekarang ini. Saya gak tahu saudara sedang hendak mengambil satu keputusan penting dalam hidupmu. Malam ini bawa berkat penyertaannya, tuntunannya malam ini. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku gak tahu lagi apa yang aku harus lakukan ke depan. Malam ini aku mendengar firman melalui hambamu bahwa berkat penyertaanmu adalah menuntun dan memimpin langkahku. Jadilah demikian, aku terima itu, pulang dengan membawa itu. Ada lagunya Bapak Ibu, nanti kita mengingatnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Cukuplah, cukup ya. Nanti nyanyi gak enak. Saya jadi berbicara lagi ya. Yang kedua, untuk apa saudaraku menuntun kita dalam apa? Memastikan saudara terus mengerjakan keselamatanmu, menuntunmu sampai di titik engkau di dalam kekekalan. Bangsa Israel from Egypt, dari Mesir, saudaraku, Tuhan menyertai. What for? Di padang gurun ada banyak tantangan untuk to make sure Israel sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai saudara bukan memenuhi hawa nafsu saudara, minta ini minta itu, bukan. Kalau saudara mengharapkan itu dari Tuhan, kau akan kecewa dan gak perlu meneruskan dengarkan firman ini. Tuhan menyertai engkau untuk memberikan engkau tuntunan sampai ending your life. Akhirnya Rasul Paulus berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Pastikan saudara mendapat tuntunan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan melalui penyertaannya dalam hidup saudara. Saya berdoa tidak ada satupun yang gugur imannya di tengah jalan. Tingkatkan kesadaran bagaimana Allah menyertai hidup saudara. Yang ketiga, cepat. Nanti Pak Indra udah lihat jam kayaknya. Yang ketiga, kenapa Allah menyertai kita? Kenapa Tuhan harus menyertai kita sekarang? Yang ketiga, saya mencatat bahwa untuk memberikan kita kekuatan dan pertolongan dalam segala perkara. Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru. Kesalahan anak-anak Tuhan adalah dia berpikir ketika dia ikut Yesus everything is okay. No, Tuhan gak pernah janjikan itu Bapak Ibu. Dia tetap Allah yang menyertai kita di dalam segala hal. Contoh Daud, contoh Yusuf tadi ya, Yusuf. Untuk mencapai mimpinya, dia menjalani banyak jalan terjal. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah ayat Alkitab mencatat demikian, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaannya saudaraku untuk memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Emangnya saya sampai hamba Tuhan sampai hari ini emangnya semua oke-oke saja, semua jalan lurus enak ya, jasa
dasi yang ganteng gitu, dikirain semua enak pendeta itu, hidupnya memang enak begitu. Bro, dalam kehidupan kita tidak bisa hindari ada banyak onak dan duri dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara sekarang ini sedang mengalami problem masalah dalam kehidupan. Jangan minta Tuhan selesaikan masalahmu, minta kekuatan. Kalau kau terima kekuatan, itu just more than daripada pertolongan itu sendiri. Benar, saya pernah mengalami suatu usaha. Saya juga bisa menjadi pendeta dan juga usaha Bapak Ibu. Saya pernah dikeluarkan sebuah purchase order, pembelian dari seorang klien, dan PU-nya ditandatangani sedemikian rupa dan meyakinkan. Dan barang itu saudaraku saya nggak miliki. Saya harus membeli dari seseorang untuk saya jual kepada beliau, dan harganya sangat mahal. Dengan berdasarkan purchase order ini, biasanya saya nggak penuhi, minimal saya kasih DP, minta DP. Tapi waktu itu karena begitu saya kurang pilih atau gimana, saya percaya. Akhirnya saya belilah barang itu, dan modal saya hampir semuanya masuk ke barang itu. Dan tiba-tiba dengan mudahnya dia berkata begini, Pak, maaf ya, PO-nya di cancel nggak jadi. Kalau bisa saya bayangkan dia ngomongnya gitu. Saya nyebaran dia aja, karena cewek kan. Pak, maaf ya, PO-nya nggak jadi, di cancel. Mak jam, kalau orang-orang Medan bilang, mak jam. Dan barang itu nggak mudah untuk dijual kembali, Bapak Ibu. Sebagai manusia, saya harus jujur di hadapan Bapak Ibu. Mata saya keluar. Apa kau bilang? Aku bilang. Di mana rumahmu, kantor rumahku, dan lain kau yang ajak macam-macam kosong orang Batak, aku bilang. Oh, tanggungnya kirain hamba Tuhan udah clear semua. Kadang-kadang daging masih muncul loh Bapak Ibu, dan itu berkumpulan terus. Ya pastor ya, justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan makin sempurna. Amin. Iya. Kalau saudara masih kadang-kadang muncul dagingnya, jangan tertuduh. Justru disitulah kesempatanmu. Tuhan rendam itu dagingmu itu di hadirat Tuhan. The presence of God itu ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya galau berat. Saya berkata, emosinya kan udah selesai. Saya mulai berpikir normal, saya pikir gak ada gunanya juga, saya marah-marah, saya banting-banting meja di sana, yang ada saya tangkap polisi nanti ya. Mulai kan berpikir normal ya. Biasanya kalau orang emosi kan gak peduli. Makanya suami istri kalau lagi berantem jangan lagi emosi ambil keputusan. Cerai! Jangan ya. Pikirkan lagi. Coba saya melihat yang suami istri satu duduk bilang, pikirkan, jangan ngomong. Jangan Bapak ini. Semarah-marahmu, empat aja dulu. Sampai nanti kembali normal, bicara baik-baik. Ya, bicarakan baik-baik. Jangan ambil keputusan ketika marah. Orang-orang psikologi itu tahu itu. Ya, kita nggak ada tuh. Dan ketika saya marah itu, saya sampai kembali reda, saya berkata, ini maksudnya apa Tuhan? Saya harus bayar karyawan, saya harus ini. Uang saya mati semua loh, penuh uang saya. Terus saya sampai beberapa hari nggak makan ya, Nek. Susah makan lah. Galau berat, Bapak Ibu. Saya bisa galau, bisa loh. Udah melayani, udah WL, haleluya ya. Jangan dikirain, WL mana tadi WL. So to the Lord ya, hebat ya. Kayaknya gak punya masalah ya. Padahal Banyak. Tapi disinilah yang saya semakin cinta dengan Tuhan. Saudaraku, saya gak minta. Pertama saya berontak, Tuhan gak gini dong caranya, Tuhan gak gini dong caranya. Akhirnya istri saya bilang, sudah lama ya. Saya panggilin istriku, panggilannya sayang sih ya, sesuai ya, jangan begitulah, kita kan mesti punya Tuhan, ya udah berdoa lah. Saya pikir iya ya, kadang-kadang saudaraku ketika kita galau berat, kita untuk ingat Tuhan itu bisa lupa loh. Tuhan itu gak kita kesampingkan, udah deh Tuhan gak ikut-ikutan begitu. Jujur saudaraku, Tuhan gak ikut-ikutan, ini lo gak ngerti, kurang lebih begitu. Kadang saya pernah seperti itu, saya mengesampingkan dia, seolah-olah dia gak bisa buat apa-apa kepada saya. Saudara tahu, ketika saya masuk ke kamar, di benak saya tetap hal yang sama, di pikiran saya tetap berminta, Tuhan, ini gimana dong, jalan keluarnya dong, selalu itu di benak saya. Tapi saya bersyukur penyertaan Tuhan, Roh Kudusnya saudaraku, membawa saya ketika saya masuk di penyembahan. Berkat penyertaannya masuk dan melingkupi saya, yang ada hanyalah, oh, besar Allahku. Pujian yang keluar, penyembahan yang keluar, luar biasa. Apakah masalah saya selesai pada saat itu? No, masih sama. Yang berubah apa? Di dalam hatimu selesai, masalahmu selesai. Amin.
baru yang lainnya. Faktanya apa? Hari ini saya diberkati Tuhan dahsyat. Jangan cepat-cepat lihat pertolongan Tuhan. Belajar untuk berkata, sebab Tuhan baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Hamba mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau engkau diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dapat mobil baru, engkau bersyukur. Orang gak kenal Tuhan aja bisa. Bahkan kalah orang Kristen. Kenapa saya bilang kalah? Beli handphone baru aja, kotaan. Saya sering dapat kotaan Bapak Ibu. Ini apa? Loh, saya kira ada anaknya menikah atau apa? Apa ini? Beli apa mah? Mengucap syukurnya begitu. Dikit-dikit ucap syukur, kalah orang Kristen. Karena diberkati. Tapi sebagai anak-anak kerajaan, engkau punya grade yang lebih tinggi. Itu namanya bukan ucapan syukur lagi, korban syukur. Tidak ada alasan untuk engkau bersyukur, namun engkau mengucap syukur. Oh, itu surga wifi-nya. Wifi-nya surga langsung cepat tuh. Engkau yang sudah punya problem hari ini, jangan mengeluh. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika mereka melihat laut terbelah, mereka berkata, haleluya, dahsyat. Siapakah Allah seperti Allah Israel? Tapi begitu gak ada makan, minum aja, haus dikit. Mana nih Musa, mana panggil Musa. Bangkitkan pemimpin, balik ke Mesir. Serah banyak kita anak Tuhan terkadang demikian. Saya berdoa, setelah mendengarkan khotbah ini, tidak ada lagi mulut yang bersungut-sungut. Dikunci, katakan dikunci. Yang keluar hanyalah ucapan syukur dan memuji Tuhan. Saudara baca nanti kitab Nabi Habakuk di ayat pasal yang ketiga, di ayat-ayat yang terakhir. Sekalipun pohon ara tak berbuah. Hari ini sedang corona, banyak problema, ada banyak pekerjaan sapu bersih saya tahu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tapi dengarkan pesan penyertaan firman Tuhan malam ini. Teruslah mengucap syukur dengan sisa-sisa kekuatan yang kau punya. Dan saudara tahu itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Penyertaannya memberikan kekuatan. Ketika engkau lemah, penyertaannya yang memberikan kekuatan. Stop berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu gampang-gampang ditolong. Enggak. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Raja Wali yang gagah perkasa. Saudara, kalau anak Raja Wali, kalau mau dia dewasa, dilempar sama induknya, tahu enggak dia? Dilempar tuh. Enak aja lo di kandang mulu lo, terbang-terbang lo. Supaya kepak-kepak saudara semakin kuat. Amin. Itu salah satu lagi alasan kenapa Tuhan menyertai saudara, memberikan saudara kekuatan. Saya sedikit kesaksian dari orang. Aduh, waktunya ada nih, boleh ya. Ada kesaksian dari seorang anak Tuhan dari Bali. Dia orang MS juga, rental service juga. Dan singkat cerita, dia kena COVID-19, COVID-19. Sampai level dia koma, gak sadar diri. Tetapi dia bersaksi bahwa di dalam komanya selama 14 hari, Tuhan membawa dia ke surga. Tolong diingat bahwa iman kita tidak dibangun dari sebuah kesaksian-kesaksian yang demikian. Iman kita dibangun di atas firman Tuhan. Tetapi paling tidak, izinkan ini boleh menjadi peneguh saudara. Saya percaya ini sungguh-sungguh terjadi. Karena saya bisa, I feel, saya punya hamba Tuhan, saya punya kepekaan untuk itu. Dan dia berkata bahwa di dalam, setelah dia seperti sadar begitu, tapi dia sesungguhnya udah gak, bukan di fisik lagi. Oh, dia merasa sembuh. Tiba-tiba lagi langit itu terang benderang dan dia seperti terbawa meninggalkan tubuh dan suatu tiba di satu taman yang sangat indah seperti yang sudah banyak kesaksian yang mungkin dari anak Tuhan yang lain mirip. Dan singkat cerita yang paling utama adalah ini. Dia bilang begini. Dan setelah dia bertemu pribadi itu gak memperkenalkan diri. Tapi yang jelas, tanpa ngomong, dia sudah tahu, dia kenal Tuhannya. Dan tiba-tiba kayak diputarkan sebuah layar film gitu. Ternyata Bapak Ibu, dengar ini. Dalam kehidupan saudara, dia melihat setiap every moment, setiap momen dalam kehidupannya, selalu ada Tuhan yang menyertai. Tahukah saudara bahwa kata menyertai di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, dituliskan ada dua. Yang pertama, et. Itu et itu menyertai begini. Misalnya anak saya di kuliah pergi ujian, saya bilang, oke nak, berulat, dua bapak menyertaimu. Tapi saya enggak ikut serta. Tetapi kata yang kedua
Yaitu kata Immanuel, itu artinya Allah beserta itu, dia bukan hanya berkata good luck, dia datang menyertai secara langsung Bapak Ibu. Itu Allah kita. Itu Immanuel yang saya beritakan malam ini. Tangkap ini, kalau saudara mendapatkan ini, makanya ada firman Tuhan begini. Dan tak kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Saya nggak tahu, mungkin selama ini menganggap Tuhan itu seperti apa. Izinkan malam ini, saudara diperbaharui. Kalau saudara mindsetnya udah benar, saya pasti outputnya akan benar. Dan saudara akan pulang dengan membawa berkat yang baru. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama sebagai bukti makasih, yang kedua sebagai menuntun dan memimpin kita masuk dalam rencana Tuhan, baik rencana jangka panjang dan rencana pendek. Jangka pendek adalah tentunya dalam panggilan kehidupan saudara, ya. Yang ketiga memberikan kita kekuatan dan pertolongan dalam segala perkara. Saya gak baca yang kayaknya Bapak Ibu ya, sebagai pendukungnya. Yang keempat, yang terakhir, kita akan selesai. Kenapa Tuhan menyertai kita? Kenapa dia harus Immanuel, Allah serta kita? Yang keempat saya mencatat adalah untuk supaya kita tidak takut lagi. Siapa kata takut? Kita, saya sudah kalau intinya begini. Pak pendeta emangnya bapak nggak takut nih COVID nih? Jujur sebagai manusia, apakah saya khawatir dan takut? Ya. Tetapi Allah Immanuel berkata, jangan takut. Jangan sampai ketakutan menguasai engkau. Ini berbeda, dua berbeda. Ada pepatah yang berkata begini, burung boleh hinggap di kepala kita, tapi kalau burung sampai bersarang di kepala kita itu kebodohan. Amin. Ketakutan boleh mendampiri engkau, tapi kalau ketakutan menguasai engkau itu Tuhan berbeda. Jangan izinkan ketakutan menguasaimu. Sebab apa? Allah yang menyertaimu. Amin. Tingkatkan kesadaranmu. Daud pernah mengalami ini dalam Mazmur 23 di ayat yang keempat kalau nggak salah dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab gada. Dia meningkatkan kesadarannya. Aku nggak takut sebab gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur dan menyertai aku. Demikian saudaraku, saudara sedang takut hari-hari ini kah? Tingkatkan kesadaranmu bahwa dia Allah yang Immanuel. Amin. Bersyukur saudaraku nggak ada di agama yang lain secara umum. Allah itu Allah yang transenden, beyond, untouchable, tak tersentuh, tak terhampir, betul. Tadi Yesaya berkata demikian. Tetapi di kekristenan, Allah yang merepresentasikan dirinya, dia juga Allah yang imanen. Allah serta. Oh, God is good lah. Kalau udah begini, saya tuh, saudaraku, saya bangga sebagai hamba Tuhan. Memberitakan dia itu adalah sesuatu kehormatan. Saya menceritakan siapa dia itu kehormatan. Dan saya semakin bangga menceritakan dia Allah yang dahsyat itu. Ada berkat 44 penyertaan Tuhan. Kalau engkau saat ini mungkin engkau sedang ditolak manusia, mungkin engkau orang tua mungkin gak menghargaimu. Ada loh anak-anak orang tuanya gak menghargai dia. Ada. Bahkan orang tua gak dihargai anaknya. Ada setelah anaknya besar durhaka. Ada. Mungkin engkau di perusahaan juga sudah memberi yang terbaik, sudah do the best, tapi bos pun gak pernah lihat kamu, kamu gak dianggap gak ada. Boleh, dunia boleh menolakmu, tetapi Immanuel, dia Allah yang menerimamu apa adanya. Raja Daud berkata begini, ayah dan ibuku boleh meninggalkan aku, tetapi Allah tidak pernah membuang aku. Saya mau katakan dunia boleh menolak saudara, dunia kejam ya bang ya. Tadi sudah dikatakan, oh kalau masuk ke dunia hutan belantara, apalagi di top level ya bang ya, top level, high, wow, singa beruang di sana. Di bawah mungkin masih bisa lah cincai-cincai, masih manis-manis orangnya ya. Oh kasihan ya pak, masih it's okay lah. Naik ke top level, beruang, singa di sana. Tanpa Tuhan kau akan hilang tanpa bekas. Yusuf sudah membuktikan di dalam gemerlapnya kerajaan Mesir, berkat penyertaan Tuhan atas hidupnya membuat dia lolos. Di rumah Potifar dia oke, di penjara dia oke, bahkan ketika dia di top pun dia oke. Bang Yusuf ketika dia di top level nomor satunya Mesir, dia tetap oke. Dia tetap oke. Kalau kanan sudah hilang, tetap oke.
Karena ketika pergumulan banyak orang tua, ketika ditolak. Siapa lu? Siapa gue? Sombong gak karu-karuan, jangan ada. Di dalam setiap momen kehidupanmu, tetaplah berkata Tuhan, I can do anything without you, Lord. Saya dulu waktu masih melayani Bapak Ibu, saya sudah worship leader waktu masih muda, baru menikah sama istri. Saya naik becak tarik tiga. Naik becak tarik tiga sama adik saya masih kuliah. Saya gak punya sepeda motor, tapi saya tarik tiga naik becak. Supaya murah, kalau becak dua saudara itu ukurannya dua kali lipat, 10.000 waktu itu. Tapi kalau becak tarik tiga, lumayanlah nambah 1.000, tapi udah ada tarik tiga. Itu saya, udah melayani Tuhan, haleluya loh. Tapi pulang, becak, nikmati aja bro, ya, nikmati aja. Seiring berjalannya waktu, Allah yang Immanuel itu, yang memampukanku hidup sampai hari ini. Aduh, kalau saya kata ya, nanti katanya sombong ya kan. Saya diberkati Tuhan rahasia. Nikmati aja setiap momen dalam hidup sekarang. Nyanyikan aja lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Ingatlah itu Bapak Ibu. Jangan pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Engkau yang masih merasa tidak dikasihi hari ini, anak-anak, orang tua, engkau ditinggalkan anak-anakmu, ingat, masih ada Allah Immanuel, Allah yang menyertaimu, yang mengasihi engkau apa adanya. Datang kepada Dia. Ingat lagu ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Begitu engkau tutup mata dan memanggil namanya, secepat itu pun Tuhan berkata, I'm here me. Ini aku. Dia akan memberikanmu kekuatan. Saudara, saya bersyukur tanpa menggagalkan diri. Saudara gak usah lihat saya dari semua kelemahan dan kelebihan saya. Saya pernah merasakan dipeluk Tuhan secara real, secara real. Saya merasakan sebuah selimut yang luar biasa. And I feel peace. Saya merasakan damai Tuhan. Oh, rasakan itu dalam hidup saudara. Dia Allah yang real Bapak Ibu. Dia bukan Allah yang transenden yang jauh. Ya betul. Tapi Dia juga Allah yang menyatakan pribadinya, Allah yang Immanuel, Yesus, Yehoshua. Yesus namanya Allah yang menyelamatkan. Gak hanya menyelamatkan, Dia juga menyertai. Bapak Ibu, kekristenan tidak dibangun dari sebuah ritual agamawi. Banyak orang terjebak. Oh, cara berdoanya gak begitu. Gak boleh, harus lipat tangan, tutup rapat erat begini. Boleh, silahkan. Tapi ketika engkau sudah mempolakan itu menjadi sebuah pola dan harga mati, engkau salah. Engkau salah Bapak Ibu. Mau begini angkat tangan, God is good. Dia tetap Allah yang sama. Ketika kau sepeda motoran pun bisa Tuhan. Mungkin kau berbicara tentang masalahmu. Berikan aku kekuatan. Dia juga dengar. Amin. Saya rindu, saya rindu. Engkau mengenal Dia dengan benar. Bukan hanya tahu Tuhan, engkau harus alami Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, tapi enggak pernah alami Dia. Engkau harus punya persekutuan. Engkau harus tahu bahwa Dia Allah yang beserta, Immanuel, Allah serta kita. Dalam kehidupan saya, saudaraku, kebanggaan saya ketika saya berdoa adalah ketika Tuhan menyatakan pribadinya. Enggak yang lain-lain kok. Saya hanya berkasih-kasihan dengan Dia. Saya hanya berkata, saya enggak butuh yang lain kok. Tadi WN-nya bilang, Yesus cukup bagi kami. Itu betul. Yesus yang kau butuhkan, bukan yang lain. Harta itu ngikutin, karir ngikutin, Bang. Yesus. Ini Dia lebih, more and more. Jangan cintai tangannya yang memberi berkat, cintai pribadinya. Maka kau akan dapat tanganmu. Ya, anak-anak Tuhan, mari kita ubah. Kita minta, malam ini jangan pulang dengan hal yang sama. Pulang dengan membawa berkat Tuhan ini. Tempat penyertaan Tuhan, saudaraku. Mengasihi.
Dia juga memberkati, menuntun, memberi kekuatan, dan roh yang memberikanmu tidak takut lagi. Ingat bahwa kehidupan kita ada banyak orang dan duri. Perjalanan iman kita bukan sprint. Sprint itu jarak pendek. Oh begitu terima Tuhan, suka cita, nyampe. Enggak. Masalahnya setelah kau pulang dari KKR, pulang dari tempat ini, kau masih menghadapi problem yang sama. Masalahnya di situ. Perjalanan iman kita adalah perjalanan lari maraton. Jadi butuhkan stamina iman yang kuat. Dengan cara apa? Minta kekuatan dari Dia. Minta injeksi. Injeksi power. Holy Spirit. Roh Kudus mengurapi, menyertai, memberikanmu kekuatan ketika kau lemah. Bahkan dalam pelayanan seperti ini pun, saudaraku, tanpa penyertaan Roh Kudus, ini hanyalah kata-kata kosong. Ini hanyalah sebuah kota yang harus secara sistematika. Kami dalam teologi dimengajari masalah ini. Sistematika, supaya tersusun dengan baik, gampang dimengerti. Ya, tapi more than that, lebih dari itu, penyertaan kuasa ilahi, itulah yang kami butuhkan dalam pelayanan. Amin. Pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Amin. Saya berdoa berkat ini saudara. Tentunya saudaraku, siapakah yang mendapat berkat ini? Tentunya orang-orang yang sudah percaya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama di Yohanes 3:16. Karena begitu besar, di sana dikatakan tidak hanya karena begitu mengasihi atau karena Allah mengasihi, tetapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Tapi ada syaratnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapakah yang mengalami penyertaan Tuhan ini? Tentunya bahasa saya katakan begini. Jadian dengan Tuhan. Katakan jadian dengan Tuhan. Lu emangnya kenapa enggak jadian? Sudah terpisah masalahnya. Zamannya Adam terpisah dengan dosa. Engkau harus jadian dengan Dia dengan cara apa? Menerima Dia, basuh dengan darahnya yang kudus. Dosa-dosamu yang kudus. Kau jadian dengan Dia dulu. Dengan cara apa? Ampuni segala dosa-dosamu. Minta, akui segala dosa-dosamu. Minta darahnya dan berkata, masuklah dalam hidupmu dan jadilah Tuhan atas hidup. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang mungkin sudah lama jadi orang Kristen, sudah tahunan mungkin, tetapi menerima Yesus adalah satu hal yang berbeda. Saya lahir dari Kristen. Waktu saya kecok gitu dari mama saya sudah Kristen. Karena bapak saya Kristen, mama saya Kristen. Tetapi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hal berbeda. Pastikan saudara pulang dari tempat ini, engkau sudah menjadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, namanya Yesus. Dengan cara berkata, Tuhan aku orang berdosa, aku dengar firman Tuhan malam ini dan aku percaya. Jadilah Tuhan dalam hidupku, jadi Juru Selamat. Lahirkan aku dari dosa-dosaku, basuh aku dengan darahmu, dan jadilah Tuhan dalam hidupku. Maka, saudara akan mengalami berkat penyertaan. Yesus memberkati. Di akhir ibadah ini saya akan berdoa untuk empat hal ini. Saudara yang kehilangan kasih dari orang-orang yang kau sayangi. Dan yang kedua, untuk engkau yang sedang di persimpangan hari-hari ini. Dan yang ketiga saya akan berdoa untuk engkau yang sedang butuh kekuatan. Dan yang terakhir, engkau yang sedang takut hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang di bawah juga kau bangkit berdiri bersama-sama. Malam ini bukanlah hanya malam sekedar perayaan biasa, tetapi engkau pulang pastikan dirimu membawa berkat ini, empat berkat yang bersama. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya enggak akan mengangkat tangan, saya enggak akan mendatangi kursi saudara, saya enggak akan ke altar call, karena memang COVID-19 kita harus ikuti protokol kesehatan. Tapi percayalah, Dia tetap Allah yang sanggup menjamah setiap saudara. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Mungkin hari ini engkau sedang ditinggalkan, mungkin engkau sedang kehilangan orang-orang yang kau percaya yang menurutmu adalah orang-orang yang seharusnya mengasihi engkau. Atau mungkin di pekerjaan seharusnya engkau adalah orang-orang yang layak dipromosikan, tapi terus tak pernah melihatmu. Malam ini saya mau berdoa untuk saudara. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau itu saudara, kalau kau sedang merasa ditolak hari ini, bawa berkat Immanuel hari ini. Dunia boleh menolakmu, bosmu gak boleh gak melihatmu, bahkan orang tuamu menganggap engkau bukan anak yang baik. Atau mungkin sebaliknya, orang tua anakmu sedang durhaka, tak mengenal engkau kembali. Dengarkan firman Tuhan, masih ada pribadi yang mengasihi dan menerima keadaannya. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kau melihat anak-anak yang terangkat tangannya. Mereka sedang tertinggal, mereka merasa gak dicintai. Bahkan mereka di antara mereka ada yang ingin bunuh diri. Bahkan mereka merasa berat hidupnya Tuhan. Aku berdoa, firman-Mu Tuhan malam ini
mengatakan, Engkau bukan hanya Allah yang transenden, tetapi Engkau Allah Immanuel, Immanuel beserta kami. Dan ingin hamba beritakan malam ini dalam nama Yesus, mengalir kasih-Mu atas anak-anak-Mu, mengalir atas mereka yang di bawah juga demikian. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan malam ini, saudara. Ini bukan perkara saudara merasakan sesuatu atau tidak, bukan itu poinnya. Terimalah dengan iman. Itu bisa terjadi di mana saja. Dalam simpang-simpang kehidupanmu nanti Tuhan akan melihat kehidupanmu dan akan menyatakan pribadinya dengan dahsyat dalam dunia. Yang kedua, saya akan berdoa kepada setiap saudara yang saat ini sedang dalam, engkau tidak tahu harus berbuat apa, engkau sedang bingung, pekerjaan ini enggak jelas, saya mau ngambil pekerjaan ini, kok begini, kok ini, Tuhan aku mau buat apa hari-hari ini. Angkat tangan saudara, saudara sedang mengangkat tangan kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Saya hanya alatnya, saya hanya menantang saudara, saya hanya menantang saudara. Engkau sedang berhadapan dengan pribadi itu malam ini. Oh, ramatashandara labataka, ramatashandara. Terima. That's Lord. Oh, ramatashandara. Terima malam ini dalam nama Yesus. Oh, tuntunas. Oh, that's Holy Spirit. Mari, 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 saudaraku. Mungkin saudara belum pernah mengalami apa itu Roh Kudus. Apa itu kelelahan saudara. Terimalah dengan iman. Dalam kehidupanmu nanti kelak Tuhan akan menuntunmu begitu rupa. Dan yang ketiga, kalau engkau sedang butuh kekuatan dan pertolongan, engkau sedang lemah hari-hari ini, terima kekuatan baru dari Tuhan. Dan kalau engkau sedang takut hari-hari ini, saudaraku, tentunya hari-hari ini semua kita sedang galau. Ada COVID-19 yang terus mengancam kita, bahkan PHK mengancam kita, resesi ekonomi sedang mengancam. Ini seperti lembah bayang-bayang maut. Tidak kebetulan Raja Daud menulis ini, saudaraku, melalui ilham Roh Kudus. Sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Malam ini, saudaraku, masuki tahun 2021 dengan firman yang sama. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Engkau sedang takut masa depanmu? Dengarkan firman Tuhan. Allah yang sama yang berkata, jangan takut. Malam ini pun Tuhan yang sama berkata, jangan takut, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ada banyak ketakutan di dalam dunia ini yang mengancam kita. Takut masa depan, takut jodoh, takut kena COVID-19. Tetapi ada janji Tuhan, penyertaannya berkata, jangan takut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hambamu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Firmanmu termeterai, terlukis indah di hati kami, supaya kami pulang dari tempat ini tidak lagi sama seperti kami datang. Kami datang pulang membawa pembaharuan yang baru. Kami pulang membawa kekuatan. Kami pulang membawa penyertaan Tuhan yang lebih. Sebab kami meningkatkan kesadaran kami bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau berkati hamba-hambamu Tuhan yang melayani malam ini. Pemain musik, worship leader, singer, semuanya diberkati Tuhan. Aser semua yang bekerja dengan maksimal. Sekalipun dalam perayaan sederhana, mereka begitu maksimal Tuhan. Kami tahu mereka tidak kehilangan upah. Mereka terus Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Gembala di tempat ini. Terus tambah-tambahkan Tuhan hikmat, kekuatan, anugerah, kemampuan dari Engkau. Terus melimpah-limpah pergumulan dalam pelayanan, terus Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam dan demi nama Yesus, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Tuhan Yesus memberkati. Bisa, kamu bisa.